Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahu fikum. Atau Allah anugerahkan kepada hati yang kemudian selalu merasa cukup. Seperti yang kita sebutkan tadi pagi, bagaimana banyaknya para guru-guru TPA, mereka qanaahnya di atas rata-rata, 300 ribu cukup mereka sebulan. Cukup sebulan untuk istrinya, untuk anaknya, dicukup-cukupin. Subhanallah. Padahal mereka yang menanamkan pemahaman pertama kali hingga semua anak kita bisa baca Al-Quran. Tapi tentunya bulanannya sangat tidak seimbang. Tapi mereka ikhlas saja tuh. Subhanallah. Karena mereka tahu pahalanya di surga. Apalagi anak ini semuanya nanti ini umurnya panjangnya 60, 70, 80. Setiap hari mereka baca Quran. Oh, yang dapat pahalanya siapa? Guru TPA-nya. Mereka tahu itu. Mereka akan mendulang pahala ketika mereka meninggal. Yuk salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.